tugas, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum ya bidang pendidikan, kesehatan. Kemudian yang menjadi fokus kami ke depan adalah persoalan peningkatan SDM, kemudian persoalan pengangguran, dan kami akan fokus membenahi jadi meningkatkan lagi bidang umum. Kemudian yang lainnya, kami tahun ini mulai membangun pusat pemerintahan kabupaten Serang. Akan mulai berkantor belum? Kan baru bangun. Baru mulai. Karena kan luas. Kita mulai. Kalau ini sebenarnya belum. Sampai yang pada masyarakatnya dengan ada pelanggan baru. Iya. Artinya saya dengan Pak Pandi ajak kepada masyarakat Kabupaten Serang. Ayo kita sama-sama. Tahu Kabupaten Serang kemarin di Bangkalan ada perbedaan sudah selesai karena saya dengan Pak Panji adalah bupati dan wakil bupati masyarakat Kabupaten Serang secara keseluruhan karena kebersamaan antara masyarakat Kabupaten Serang seluruhnya dengan kami itu merupakan modal pembangunan untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten. Ada pesan dari Pak memulihkan mereka perusahaan dari mulai kecil, kemudian besar. Misalnya untuk perusahaan atau usaha kecil dan menengah, tadi yang saya sampaikan, kami akan fokus untuk membantu UMKM dalam permodalannya, kemudian masalahnya tentunya dan darah sebagainya. Kemudian untuk industri-industri yang Kabupaten Serang, karena Kabupaten Serang juga merupakan wilayah daerah industri di beberapa kecamatan Kabupaten Serang dalam hal industri, kami juga harus membuat kebijakan-kebijakan untuk membantu mereka. Minimal mereka juga memperkenalkan para pelunya. Itu kebijakan-kebijakan itu dari kemarin sudah kami lakukan. Kemarin misalnya kebijakan memberikan keringanan untuk pajak, penundaan pajak.